Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semuanya. Pada kali ini saya ingin berbagi untuk kita semua ya, secara sederhana belajar lagu mengiringi pakai iringan piano ya. Kidung Jemaat nomor 457. Ya Tuhan tiap jam dengan nada dasar Do sama dengan G ya, irama 3 ketuk. Kali ini saya ingin berbagi untuk kita semua bagaimana trik sederhana ya, bagaimana menggabungkan tangan kanan dan tangan kiri supaya lebih mudah ya, seperti itu ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu ini chordnya atau nada dasarnya itu adalah G ya. Jadi untuk tangan kirinya irama 3 ketuk secara sederhana itu kalau G seperti ini ya. 1, 2, 3 ya. Kemudian ada C, ya seperti itu ya, 1, 2, 3, ini ya Do ketemu Do ya. Kemudian ada D, ya Re ketemu Re ya, 1, 2, 3 ya. Simple aja untuk pola bass tangan kirinya. Nanti kita akan gabungkan dengan tangan kanannya, Do sama dengan G ya. Do nya itu ada di sini ya. Ada hitam 3 ini, Do-nya di sini. Ini kalau G ya. Ya, jadi ada naik hitam di sini sebagai C. Ini Do standarnya di sini ya. Ada La rendah di sini juga ya. Sol rendah juga di sini ya. Sol, La, Si, Do. Ini ya, Do-nya di sini ya. Kita akan gabungkan bagaimana triknya supaya lebih mudah buat teman-teman yang baru belajar ya. Cara menggabungkannya cukup sederhana. Jadi kita lihat dulu ya di sini ya. Ini ada garis ke atas ketemu garis ke atas ini ya. Ini artinya satu bar. Jadi teman-teman itu supaya tidak sulit, kita belajarnya satu bar dulu ya. Satu bar, satu bar. Satu bar pertama ini ya, satu bar kedua ini ya, supaya tidak sulit nanti. Kita coba dulu tangan kirinya, baru tangan kanannya, habis itu digabungin ya. Kita coba ya, satu persatu ya. Bar pertama ya, itu notnya Mi, Re, Do, Si ya. Mi, titik setengah ya, Re, Do, Si. Do, Si-nya itu setengah-setengah ya. Nah, seperti itu. Mi, Re, Do, Si ya. Tangan kirinya itu G ya. Sol ketemu Sol ya. Bassnya itu 1, 2, 3 ya. Kalau kita coba gabungin Do, Mi ya. Do, Mi, sorry. Do, Mi, Re, Do, Si ya. Jadi kita gabungkan ya tangan kiri dan kanannya ya. Nah gitu ya. Do, Mi, Re, Do, Si. Jadi Do-nya itu pas Mi-nya itu Do-nya itu belum pegang chord tangan kiri ya, pas Mi baru dia pegang chord-nya ya. Nah, gini ya. Ya Do Mi Re Do Si. Seperti itu bar pertama ya. Kemudian bar kedua note-nya itu Do titik Do ya. Note-nya itu Do titik Do. Tangan kirinya masih di G ya. 2, 3 Do titik ya, Do titik Do gitu ya, seperti itu. Do Mi Re Do Si Do Do gitu ya, bar kedua. Kemudian bar ketiga notnya itu Do Re Do La, Do Re Do La Sol, langsung ke bar ke selanjutnya ya. Do Re Do La. Nah itu chordnya itu C. Ya seperti ini ya. Do ketemu Do. Do Re Do La. Seperti itu ya. Do Re Do La. Itu ya bar yang ketiga ya. Kemudian selanjutnya kembali ke G lagi. Sol, titik Sol notnya ya. Chordnya kembali ke G ya.
sol titik. Sol di sini ya, sol rendah ya. Sol titik, sol ya. Jadi kalau kita gabung dari bar sebelumnya ya, do re do la sol sol, gitu ya. Do re do la sol sol. Kemudian bar selanjutnya, notnya itu re mi re sol mi. Re mi re sol mi, gitu ya notnya. Re mi re sol mi. Chordnya ke D ya, re ini ya. Re ketemu re ini ya. Re mi re sol. Ya, sebelum ke mi masih di sol. Re mi re sol. Seperti itu ya. Kemudian bar selanjutnya yaitu notnya mi titik do. Mi do ya. Mi titik do. Seperti itu ya. Mi titik do. Kemudian bar selanjutnya notnya si do si la sol, rendah ya. Si rendah do si la sol, gitu ya. Ini ke A ya. Ada chord satu lagi yaitu A ya, la ketemu la ya. Tiga ketuknya seperti ini ya. Si do si la, solnya ke D. Sol seperti itu ya. Si do si, sorry. Si do si la sol ke D. Kemudian selanjutnya mi mi do fa mi, gitu ya. Mi mi do fa mi. Ini masih di G note-nya ya. Apa chord-nya ya? Mi mi do fa mi. Gitu ya. Mi mi do fa mi. Kemudian selanjutnya ke D ya. Mi re, note-nya mi re titik. Ya. Mi re. Seperti itu ya. Mi re. Seperti itu. Selanjutnya masih di D ya. Notnya re do mi re, gitu ya. Re do mi re, masih di D. Re do mi re. Kemudian ke G ya. Re do ya, notnya re do do ya, re do do, gitu ya, ke G, re do do, seperti itu. Kemudian selanjutnya bar yang selanjutnya yaitu notnya do re do la, do re do la, do re do la. Nah ini udah ke C ya. Kemudian selanjutnya kembali ke G. G ya. Notnya sol do re, sol do re. Chordnya ke G ya. Sol do re. Gitu ya. Sol do re. Kemudian ke D. Mi. Nah ini pas mi ini ke D. Mi do re do. Gitu ya. Ke D kemudian kembali ke G. Notnya mi do re do. Mi do re do. Chordnya ke D ya. Mi do re do. Kembali ke G lagi. Seperti itu ya, trik sederhana mengiringi lagu, menggabungkan tangan kanan tangan kiri ya, dari lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton.